Saya telah mengatakan yang Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Azam Baki, telah menjadi musuh terburuknya sendiri. Dengan percaya bahwa sekarang orang telah menyedari yang tuduhan terhadapnya tidak berasas dan kononnya dia menjadi mangsa kempen. Bagaimana Azam hendak terus memegang jawatan Ketua Pesuruh Jaya SPRM apabila dia tidak betul-betul memahami makna integriti yang menghalangnya daripada menjadi contoh terbaik integriti, ketelusan, dan accountability dalam perkhidmatan awam.